Masya Allah, cantiknya luar biasa. Selamat pagi. Udah panas bingit ini baru jam 8.30. Timothy, di mana kita? Hey, Tim, where are we? Ya, kita sekarang berada di perahu untuk tour kita hari ini. Nah, kalian yang penasaran ikutin terus vlog ya. Aku juga penasaran mau dibawa kemana ini kita hari ini. Ke beberapa tempat, so it's gonna be exciting. Aku benar-benar looking forward untuk melihat apa aja yang bakalan kita lihat hari ini. Let's go. Tuh, teman-teman, glorious morning as always. Tapi panas bingit udah mulai ya. Padahal baru jam 8.30. Timmy seneng banget ini untuk pertama kalinya, kata Timmy. Naik perahu kayak gini, di tingkat-tingkat kayak gini. Ikan ya, looking for ikan, kata Mas Tan. Kita melewati Blue Cave, itu airnya benar-benar blue kayak turquoise gitu, so beautiful, kayak ada gua-gua dikit. Ini perahunya goyang-goyang, Timmy kayaknya sedikit agak capek. Not yet, they will tell. Yeah, we will stop, Tim, and take picture. Oke, teman-teman, sekarang kita berada di salah satu yang paling terkenal di sini adalah Rexip di belakang kita situ.
Dan ya, kita berhenti di sini dulu untuk setengah jam mau swimming-swimming atau apa, tapi si Timmy nggak mau swimming. Jadi dia main di pantai aja. It is beautiful, teman-teman. Lihat semuanya. Tuh. Hello. Ini cuman begini doang sih, riff-raff, shipwreck-nya. Shipwreck, kayak gitu. Ceritanya katanya dulu ini smuggling apa gitu, drug dan sigaret dari Italia apa gimana. Terus mereka bad weather ke sini, tapi akhirnya nggak bisa keluar apa gimana. Pokoknya ini terdampar. Terdampar. 1980. Wow. Sangat indah sekali ya, banyak banget orang. Alright, teman-teman, kita kelilingi ini shipwreck atau perahu yang terdampar. Perahu yang terdampar ini kita kelilingi kayak bagaimana? Oke, okay, let's go. Nih, perahunya seperti ini. Iya kan? Kita kelilingi. Tuh. Ini udah bertahun-tahun ya lamanya, jadi udah kerompong dan dijadikan tourist attraction kayak gini. Tuh. Lihat ke sini kayak gini. Ini cadas-cadas. Aduh. Kata Mas Naya sana keliling melihat shipwreck. Tapi lumayan jauh. Lihat teman-teman, banyak bingit turis-turis pada difoto. Kayak gini. Tuh, lautan kayak gini. Kayak begini doang teman-teman menjadi turis attraction. Tapi menurut aku yang paling indah ya bukan ininya perahunya, tapi suasananya memang bagus sekali. Cantik sekali, dan untuk berenang di air yang sangat jernih dan biru, teman-teman. Dikelilingi dengan ini. So, it is gorgeous, teman-teman, tuh. Just stay for a second. It gets deeper in 2 foot. So right here it gets deep. Timmy, that's deep enough. Go in. Go towards the shore a little bit more. Come on, boat's coming now. That's far enough, Timothy.
that one got you good, didn't it? The night time is full of bats. At this moment they are skipping our way. And in 2 seconds we will stop. Blasting sun. Okay, daddy, ready? Dad, come back up here. Swim to the deck. Kita berhenti lagi di satu pelabuhan, satu pantai actually. Jadi kalau orang mau berenang silakan. Dan juga ada kafeteria, ada toko, bukan toko, kayak warung-warung makanan di boat gitu, di perahu. Timothy, you have to wait. Nih teman-teman, ada warung-warung ya di boat. Si Timmy udah dari es krim. Aku malas teman-teman mau turun. Panas juga, biarin si Timmy aja sama Daddy. Tuh seneng banget dia. Karena emang mau beli es krim dia. Sekalian Mas Dan katanya pengen ke toilet. Be careful, come here, look, somebody is... Oke, teman-teman, barusan kita habis ngelewati turtle ya, kayak apa, kura-kura itu. Kita melihat ada beberapa. Sekarang kita lanjut perjalanan. Kayaknya sekarang udah mulai menuju ke pulang, menuju ke pelabuhan kita lagi yang tadi. So, anyway, it's beautiful blue sea, lihat. Bener-bener bagus banget. Aku juga udah membake diri aku sendiri. So, mudah-mudahan aku juga lebih hitam lagi sedikit. Did you have a good time? That was nice, you? Yeah. What was the highlight today? Jumping off the boat.
That was very nice. How about you? The shipwreck. Yeah, that was nice. Yeah, I quite liked that. And lots of cave as well. So I love that, yeah.